udah ekspresi udah gitu ya. Pacaran selama 6 tahun nongkrongnya selalu di warkop. Bukan aku muka warkop tapi jiwa aku restoran bintang 5. Yeay. Oh iya. Tapi kalau aku lihat dari ini sih cocoknya kamu enggak. Karena kamu orangnya nyantai. Enggak, tapi yang enggak perlu dibodoh-bodohin tuh kamu. Angel. Kataku Angel. Bukan, Anya, itu bukan cerita aku. Kamu mikir aja Pak aku? Iya, aku pikir kamu. Kamu pilih Anya siapa? Anya gak mungkin lah, masa nongkrongnya di warkop. Iya, masa seorang Anya. Iya lah. Bukannya dia gak mau ya, tapi pasti dengkulnya mentok. Iya bener, panjang. Warkop kan mentok di meja kayu itu. Iya, di meja kayu itu. Gak mungkin. Jadi siapa? Itu siapa? Kamu ya? Aku. Kamu? Aku. Gak mungkin. Aku bisa. Seorang Anya Geraldine pacar 6 tahun dibawanya ke warkop. Iya dulu, jadi abis itu naik motor, kan cowoknya naik motor. Motornya motor bebek gitu. Terus yang bawa siapa? Kamu apa dia? Jadi iyalah, diboncengin. Udah seneng tuh. Hah? Udah seneng banget. Pada masa itu mah, itu lagi seneng-senengnya ya. Kayak, oh warkop ya udah gak apa-apa gitu. Ya ampun, 6 tahun makan ya. Iya. Itu usus isinya mie ya? Yang penting kan dulu kan kayak sama orangnya yang gitu, tersayang kalau gitu ya. Dulu ya. Bisa jajan apa sih kalau di warkop tuh? Itulah mie instan, telur setengah mateng. Aku dulu biasanya pesannya susu, terus habis itu sambil dinyamukin gitu kan.